Pemirsa Batik Pinaka Warisan Budaya Tak Benda Indonesia sanes sampun kejantenan oleh Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Miwah Kebudayaan PBB UNESCO ring tanggal kali Oktober warsa kali Talisia. Punika Mawinan nyabran tanggal kali Oktober kepikir dados hari batik nasional. Ring sejroning ngapresiasi wastra Nusantara. Rauhi Mangkin samian parikrama keuduhan Nganggen, busana batik. Stakeholder pariwisata nyalahin pikeling hari batik nasional untuk laksana yang makudang-kudang acara turna dosang batik penaut utama nyane. Tetujuan nyane tios nyinggihang kewentenan tradisi Indonesia nanging taler nyobihang wastra nusantara pamekas nyane batik majang wisatawan mancanegara. Sulit tunggil nyane grup perhotelan global Accor sane laksana karnaval batik Indonesia. Hotel Miwa Resort saking grup Inucap melaksana yang parikrama seni ngugahang petitis Batik Selami bulan Oktober sekali peragaan busana Loka karya pameran seni produk batik ngawit saking usaha kecil dan menengah UMKM lokal miwah hidangan kuliner nganggen tema batik. Sila tunggil Hotel Akor Pullman Bali Legian Beach Taler nyarengang karnaval batik Indonesia untuk melaksanakan batik fashion show. Para model nganggen busana batik antuk motif sanikas desain busana kekinian karya perancang busana sanis sampun kaloktah Leni Hartono. Ringgalah inucap General Manager Pullman Bali Legian Beach Raufi Candani Mausang. Pemargine mangkin wanta mata tujuan antuk mikelingin tetamian seni budaya Nusantara inggih punika batik. This The carnival batik Indonesia Indonesia Ringgalah inucap taler yang acara di Time Batik Talk and Show, Sane Mabrik Bagang Indik Karya-Karya Leni Hartono. Danya merasa dahat oneng mangken wastra nusantara rumah sok batik ring karya-karya ipun. Melarapan pamargin inucap batik sane pinaka tekamian seni budaya nusantara, kaaptiang sida rajet terlestari manggane sida ketami oleh panglantur bangsa. Apapun yang saya buat itu pasti saya akan mendahulukan kain wastra utama untuk topik kali ini adalah batik. Yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Purnawan Bali TV.